بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قوم jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita bisa atau kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Kesehatan dan kesempatan, dan kita menggunakan dua nikmat tersebut dalam rangka mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan khairan. Khairan ini disebut dengan istilah isim nakirah. Setelah konteks syarat man mayuridillahu bihi khaira Beran siapa yang Allah inginkan kebaikan ya khairan ini mencakup kebaikan secara umum kebaikan dunia dan kebaikan akhirat siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Maka kebalikannya disebutkan oleh para ulama bahwasanya siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan padanya kebaikan maka Allah tidak akan memahamkan dia terhadap perkara agama. Karena itu hendaknya kita banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa duduk di majelis-majelis yang di situ dikaji padanya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda dari tanda kebaikan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, kata As-Suluk, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, dalam kitab beliau, Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, bahwasanya As-Suluk, ada dua maknanya. Ya, yang pertama adalah as-suluk yaitu menempuh jalan secara hissi. Yaitu dia berjalan dari rumahnya menuju tempat majelis ilmu. Ya, jadi dia berjalan atau dia berkendara ya dari rumahnya ke tempat-tempat yang di tempat itu dikaji agama, maka ini disebut dengan ya, menempuh jalan secara hisi. Yang kedua adalah suluk maknawi, menempuh jalan secara maknawi, yaitu dengan cara mencatat, ya, menghafal, memurajaah Ya, karena itu, kalau misalnya seorang di rumahnya, dia mengulang-ulang pelajarannya dia murajaah ya pelajarannya selepas salat isya misalnya atau di malam hari ya atau di waktu-waktu yang lain maka itu juga termasuk menempuh jalan untuk menempuh menuntut ilmu dan dua makna ini apakah dia secara hissi atau secara maknawi dua-duanya masuk di dalam hadis ini man salaka tariqad. siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman untuk mendapatkan, mencari ilmu. Apakah dia tempuh secara hissi atau secara maknawi? Kata Nabi SAW, Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya ya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi di masa-masa seperti sekarang ini maka menuntut atau mengkaji ilmu itu merupakan jihad yang sangat besar ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini ya adalah dengan tema inilah jalanku. Ya, dan tema ini diambil dari سورة يوسف آيات yang ke-108 dimana Allah سبحانه وتعالى berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Kata Allah Subhanahu wa taala qul hadhihi sabili Katakanlah Ya maksudnya yang diperintah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai Nabi Muhammad hadhihi sabili Ini adalah jalanku Ad'u ila Allah Aku mengajak Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menyeru ya kepada tauhid ya mengajak kepada tauhid mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi segala bentuk kesyirikan bukan mengajak kepada perkara-perkara dunia bukan mengajak kepada riasah kedudukan, ya, ketenaran, ya, demikian juga bukan mengajak kepada kelompok, partai, atau yang semisalnya, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilallah. Saya mengajak kepada Allah. Karena itu kalau kita mengajak manusia, maka ajakan kita hanya untuk ya beribadah semata kepada Allah bagaimana manusia itu memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengajak kepada diri bukan mengajak kepada kelompok bukan mengajak kepada ya kepemimpinan ya kedudukan ya hizbiyah dan yang semisalnya tapi mengajak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ad'u ila Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia mengajak kepada Allah maka dia mengikhlaskan. Ya. Dia memurnikan hal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ya, karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, ya tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. kul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittab'ani. Ya. Di atas mengajak kepada Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jadi mengajak kepada Allah, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah ala basirah. Di atas basirah. Yang dimaksud dengan basirah adalah di atas ilmu. Ya, di atas burhan, keterangan, hujah yang nyata. Baik itu hujah secara akal maupun hujah secara syar'i. Ya, jadi seorang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil. Ya, baik itu dalil-dalil syar'i maupun dalil-dalil akal. Sehingga ya, manusia terbuka ya wawasan ya mereka dan basirah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala Di dalam kitab beliau syarah ya kita tauhid kata beliau basirah adalah al ma'rifatul ladzi bihaa biha bainal haqqi wal batil basirah adalah ilmu ya ian dengannya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil itulah basirah jadi ketika seorang ya memiliki basira artinya dia memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan ini adalah jalan yang benar ini perintah Allah Subhanahu wa taala ini sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengikuti ya hal tersebut dan dia mengetahui bahwasanya ini adalah hal yang batil ini larangan Allah ini larangan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalau ini dikerjakan, maka ada ya neraka yang siap menerjang. Ya, sebab ini adalah kebatilan. Maka itulah basirah. Seorang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara ya kebenaran dan kebatilan. Dan Syekh rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadud Da'iyah ilallah bekal seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala beliau menyebutkan ya tiga makna dari basirah ya atau terkait dengan basirah ini itu mencakup tiga tiga perkara ya bahwasanya seorang ketika dia mengajak kepada Allah di atas basirah maka makna basirah itu kembali kepada tiga hal yang pertama kata beliau ala basiratin fima yad'u ilai yaitu seorang mengajak kepada Allah di atas basirah artinya dia mengilmui apa yang dia dakwakan apa yang dia serukan bi ayyakuna aliman bil hukmi syar'i fima yad'u ilai yaitu dia mengetahui hukum-hukum syar'i yang dia ajak ya yang dia dakwakan Ya, karena itu seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian dia mengajak manusia. Sebab ketika dia mengajak manusia tapi tidak membekali dirinya dengan ilmu, maka ini bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Karena itu kata Syekh Utsaimin, "Li'annahu qad ila syai'in yadhunnuhu wajiban wa huwa fi syar'illahi ghairu wajibin." Ya. Maka boleh jadi atau kadang ada orang yang mengajak kepada sesuatu yang dia sangka itu adalah perkara yang wajib. Padahal ditinjau dari sisi syariat itu bukan perkara yang wajib. Kenapa? Karena dia tidak membekali dirinya dengan dengan ilmu. Ya, sehingga dia mewajibkan manusia, dia mewajibkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Ya. Atau mungkin dia mengajak sesuatu untuk ya mengajak seorang untuk meninggalkan sesuatu yang disangka itu adalah haram padahal itu bukan perkara yang haram. Ya, bukan perkara yang yang haram. Sehingga dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus di atas basirah. Artinya dia mengilmui apa yang dia dakwakan. Apa yang dia dakwakan. Karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya di dalam kitab beliau Salasatul Usul ya di risalah ya yang pertama Beliau menyebutkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari empat perkara. Ya, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari empat perkara. Ya, yang pertama adalah al-ilmu. Jadi yang pertama kali yang harus dipelajari adalah ilmu. Ya, seorang muslim seorang muslimah harus dia membekali dirinya dengan dengan ilmu. Ya, sebab dengan ilmu ini dia bisa beriman dengan baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dia bisa beramal dengan baik dia bisa mengetahui bisa membedakan ini amalan yang diridai ini amalan yang tidak diridai ya jadi yang pertama adalah ilmu yang kedua adalah al amalu bih mengamalkan ilmu tersebut ya mengamalkan ilmu tersebut Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Mengajak manusia, mendakwakan ilmu tersebut. Jadi sebelum berdakwah, sebelum mengajak, maka harus ya berilmu dulu. Kemudian ilmu itu diamalkan untuk dirinya. Ya, diamalkan untuk dirinya terlebih dahulu. Kemudian setelah dia ilmui, diamalkan untuk dirinya, baru dia mengajak manusia. Ya, dia mengajak manusia. Seorang muslim tidak boleh egois. Dia hanya mengatakan, ya saya, cukup saya saja. Tidak. Tapi dia juga harus memberi manfaat kepada manusia. Mengajak manusia, ya, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau, Wasabaru alal al azafih. Yaitu, bersabar di atas gangguan-gangguan. Ya. Sebab orang yang menuntut ilmu, ya, dia tidak bisa mendapatkan ilmu itu ya kecuali dengan kesabaran. Sebab yang namanya menuntut ilmu banyak rintangan-rintangannya. Harus sabar duduk ya. Kalau dia bosan, ini artinya tidak sabar. Dia bosan, dia tinggalkan majelis ilmu. Akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Yang kedua harus juga sabar di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Terlebih kalau dia berdakwah, mengajak manusia, maka Ya, itu banyak rintangan-rintangannya, maka dibutuhkan kesabaran. Ya, kita lihat di sini beliau menyebutkan ya uh, Syekh ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ternyata ya dakwah itu di poin yang ketiga. Poin yang pertama adalah ilmu. Mengilmui terlebih dahulu, kemudian mengamalkan untuk diri sendiri. Setelah itu baru didakwakan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin. Ya, dan kepada manusia secara secara umum. Karena itu, ya, bahaya kalau seorang langsung berdakwah tapi dia tidak membekali dirinya dengan dengan ilmu. Maka inilah basirah. Ya, inilah basirah, makna basirah yang pertama, yaitu seorang mengilmui apa yang dia ya ingin dakwakan. Yang kedua kata Syu'aib Sa'imin rahimahullahu taala yang dimaksud dengan basirah ya adalah ala basiratin fi halid da'wati ya yaitu berada di atas basirah ya mengetahui ya maksudnya mengetahui keadaan objek yang ingin dida'wai. ya objek dakwah harus mengetahui keadaan ya manusia ya status sosialnya ya apakah bagaimana karena berbeda orang berdakwah di perkotaan misalnya dengan di di kampung-kampung ya berbeda mendakwahi orang-orang yang pendidikannya ya status pendidikannya yang tinggi dengan ya orang yang tidak dalam tanda kutip ya tidak memiliki pendidikan misalnya itu berbeda. Karena itu seorang harus mengetahui objek dakwanya. Karena itu ya Nabi SAW tak wasallam mengutus Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, maka Nabi SAW menyampaikan kepada Muad, "Ya Muad, ya, innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Wahai Muad, Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi Nabi SAW menyampaikan keadaan mereka. Orang yang ingin didakwai. Bahwasanya yang kamu akan dakwai itu adalah ahlul kitab. Dan namanya ahlul kitab mereka memiliki argumen. Ya, karena itu engkau harus mempersiapkan ya diri bagaimana menghadapi mereka. Kemudian yang ketiga kata beliau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala Ala basiratin fi kaifiyatid da'wah. Yaitu berada di atas basirah. Bagaimana tentang bagaimana cara menyampaikan. Ya, menyampaikan dakwah. Ya. Karena boleh jadi kita memiliki ilmu. Kita sudah tahu ya, keadaan orang yang akan kita dakwai. Ya, tapi kita tidak memiliki ilmu bagaimana cara menyampaikan ya ilmu kita. Sehingga kadang yang ingin disampaikan atau yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ya, tapi tidak diterima oleh manusia. Kenapa? Karena mungkin cara menyampaikannya tidak tepat. Ya, mungkin cara menyampaikannya tidak tepat. Maka inilah basirah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan basirah yaitu ya memiliki ilmu. Ya, yang dengannya seorang membedakan antara yang hak dengan yang yang batil. Dan basirah di dalam berdakwah itu ada tiga. Yang pertama, seorang hendaknya dia memiliki ilmu. Mengetahui hukum-hukum syariat. Ya. Maka seorang, ya, sebelum dia berdakwah, maka dia bekali dirinya dengan ilmu terlebih dahulu. Dia harus duduk di hadapan para guru, di hadapan para ulama, ya, dia bekali dirinya dengan dengan ilmu. Kemudian setelah itu, ya, yang kedua, dia mengetahui objek dakwanya, keadaan orang-orang yang akan didakwai. Dan yang ketiga, dia mengetahui bagaimana cara ia ya, menyampaikan dakwah tersebut, ya, menyampaikan ilmu tersebut. Nah, maka dikatakan di dalam ayat ini kul hadhihi sabili. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, Aku dan orang yang mengikutiku itu mengajak kepada Allah di atas basirah. Ya, di atas basirah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, ya. Maha suci Allah subhanahu wa taala dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa taala. Bukanlah orang yang ia melakukan kesyirikan. Dan syirik itu secara bahasa artinya ittihadus syarik. Mengambil partner. Mengambil sekutu. Ini syirik secara bahasa. Dan secara istilah syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min Menyamakan selain Allah dengan Allah. Pada perkara-perkara yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kapan seorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kehususan Allah, maka itu kesyirikan. Misalnya, ya, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki ini semua adalah kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Kapan ya? seorang meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah, maka itu kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah yang merupakan perkara kehususan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah itu hanya kepada Allah. Doa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembeli, berkurban, itu semuanya adalah kehususan. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dipalingkan kepada selain Allah? Maka ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. 6. Jadi ya dikatakan wa subhanallah, maha suci Allah wa ma ana minal musyrikin dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini secara global ya makna ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau Ya'murullahu Rasulahu ayuh nasa antariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga di itu adalah ya penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa alaikal balag. Sungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai. Ya, hanya penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau ya adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah hamba, manusia biasa, makan, minum, ya, tidur dan juga memiliki ya hajat-hajat insaniyah sebagaimana manusia yang lain. Karena itu tidak boleh kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau adalah manusia biasa. Ya, yang membedakan ya antara beliau dengan yang lainnya bahwasanya beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyampaikan kepada manusia. Beliau sebagai pemberi kabar gembira, dan juga sekaligus pemberi peringatan. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Nabi Muhammad sungguhnya aku adalah manusia sama dengan kalian. Ya, yang membedakan, yuha ilayya. Ya, aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia. Ya. tentang jalan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya jalan beliau ya sunnah beliau adalah berdakwah mengajak manusia kepada ya tauhid mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah ya dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Jadi inilah dakwah yang yang pertama kali yang harus diserukan. Ya, yaitu mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, mengajak kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Namun dakwah itu tidak hanya sekedar dakwah. Ya, dakwah itu tidak hanya sekedar menyeru tidak hanya sekedar mengajak manusia tapi apa kata beliau ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Ya, di atas ilmu dan keyakinan wa burhan dan juga argumen hujjah ya. Keterangan-keterangan yang betul-betul berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ani walau ayah, sampaikanlah dariku, ya kata Nabi ani dariku. Artinya bahwasanya sesuatu yang kita sampaikan itu betul-betul bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sangkaan, bukan menduga-duga, bukan ya, tapi ya harus yakin bahwasanya ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Ya, inilah yang disebut dengan ya berdakwah di atas ilmu, di atas keyakinan dan di atas ya hujjah dan argumen yang sangat jelas bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kullu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa wa ya jadi kalau nabi SAW alaihi wasallam mengajak kepada la ilaha illallah di atas ilmu dan keyakinan dan juga keterangan dan hujjah yang jelas maka orang yang mengikutinya juga seperti itu ya pengikut beliau SAW alaihi wasallam itu juga harus seperti itu dia juga mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, keyakinan dan burhan keterangan. Ya. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihun Allah 'ani syir syariki lahu fi mulkihi wa 'ani syariki lahu fi ibadati wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqrab qarib. Ya. Dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam Ya. Dan pengikut beliau, Ya, jadi beliau dan pengikutnya itu senantiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk sekutu. Ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Baik itu dalam kekuasaan Allah, ya. Demikian juga kesyirikan dalam uh, demikian juga sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah kepadanya ya tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal rububiahnya dan juga tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyahnya wa yatarra'u mimman asyrak bi dan juga berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya karena itu tidak cukup seorang tidak melakukan kesyirikan tapi dia juga harus berlepas diri dari Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena itu ya, para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang berlepas diri dari kesyirikan, ya, itu kembali kepada empat pokok, ya, empat pokok, ya, permasalahan. Nah, orang yang meninggalkan kesyirikan, ya, orang yang meninggalkan berhala. Yang pertama yaitu meninggalkan berhala dan penyembahnya. Ya, jadi ya dia tinggalkan berhalanya, dia tinggalkan juga ya penyembahnya. Jadi dia tinggalkan kesyirikan dan juga meninggalkan pelakunya. Ya. Yang kedua berpisah dari pelakunya. Ya, berpisah dengan pelakunya. Ya, tidak bersama dengan mereka, tidak mencintai mereka. Ya. Karena itu seorang dalam masalah kesyirikan, ya, itu hendaknya betul-betul, ya, berlepas diri dari dari hal tersebut. Yang ketiga berlepas diri dari berhala tersebut. Ya. Jadi beda antara meninggalkan. Kalau sekedar meninggalkan dia tinggalkan tempatnya. Tapi dia juga ya betul-betul berlepas diri. Ya. Berlepas diri. Tidak ada hubungan dia dengannya. Nah. Dan yang keempat. adalah memusuhi berhala dan pelakunya. Ya. Jadi harus ada al-bara'. Ya, kayak di sini dikatakan wa yatabarra'u mimman asyrakabi. Dia memiliki bara', ya, permusuhan. Ya, dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa in kana aqraba qaribin, walaupun yang melakukan kesyirikan itu adalah orang terdekatnya. ya walaupun dia ya adalah orang terdekat mungkin ya orang tuanya ya atau misalnya ya keluarga dekatnya ya atau sahabat-sahabatnya yang dulu adalah sahabatnya maka ketika dia masih melakukan kesyirikan harus berlepas diri ya harus berlepas diri dari dari kesyirikannya termasuk misalnya kalau Ya, ada orang tua yang mengajak anaknya untuk melakukan kesyirikan billah. ya, maka seorang anak tidak boleh melakukan, tidak boleh taat terhadap orang tuanya. Ya, tidak boleh taat kepada orang tuanya. Nah, sebab ini adalah ya perintah dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "La fi khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka ya, siapapun yang memerintahkan kepada maksiat ya apalagi kesyirikan maka ya tidak boleh seorang taat kepadanya maka ini empat pokok ya terkait dengan meninggalkan kesyirikan yang pertama meninggalkan kesyirikan dan penyembahannya yang kedua berpisah dari pelakunya ya tidak bergaul dengan mereka Ya, yang, ke yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan tersebut dan yang keempat memusuhi ya kesyirikan dan dan pelakunya. Nah, memusuhi kesyirikan dan dan pelakunya. Taib. Maka di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini ada beberapa faida. Ya, yang pertama bahwasanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dakwah ke kepada syahadat la ilaha illallah ini merupakan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya ya bahkan dia merupakan jalan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ya jadi semua rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah itu semuanya mengajak kepada tauhid ya mengajak kepada la ilaha illallah ya tidak ada yang mengajak kepada dirinya ya tidak ada mengajak kepada ya dirinya tapi semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala maka pengikut nabi pengikut rasul itu juga harus membangun dakwanya di atas perkara ini ya karena itu ketika seorang memulai dakwah mengajak manusia maka yang pertama kali dia dakwakan adalah perkara tauhid. Ya, perkara tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Dan yang namanya tauhid itu bisa dibahas ya dari seluruh aspek pembahasan. Ya. Bisa dibahas pada setiap ya sisi pembahasan. Ya, kita membahas fikih di dalamnya bisa dimasukkan tauhid ya bahas tahara misalnya ya membahas tahara ya yang dibahas di fikih itu adalah ya yang pertama kali adalah tahara ya ketika kita membahas tahara ya maka para ulama mengatakan bahwasanya tahara itu ada dua ada tahara hissiyah dan ada tahara maknawiyah tahara hissiyah itu terkait dengan badan ya terkait dengan pakaian terkait dengan tempat. Maka taharah ini bisa ya dilakukan dengan cara apakah itu mandi, berwudu atau tayamum atau membersihkan pakaian tempat ya dari najis dan kotoran. Itulah taharah Ya. Taharah yaitu membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat dari ya najis ataupun hadas. Nah, ini taharah hissiyah. Yang kedua ada taharah maknawiyah. Ya, apa itu taharah maknawiyah? Taharah maknawiyah ini terkait dengan hati. Ya, yaitu seorang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. dari segala bentuk perkara yang diada-adakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga membersihkan hati dari segala bentuk penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, ya, ria, ingin dilihat, sumah, ingin didengar dan ya selainnya dari berbagai penyakit hati. Maka inilah tahara, ya. Dan tahara ma'nawiyah itu jauh lebih penting daripada tahara hisyah. Artinya apa? Bahwasanya walaupun seorang itu setiap hari dia melakukan taharah hissiyah, membersihkan dirinya, ya, secara hissi dengan cara mandi, ya, mengangkat hadas ya, darinya yaitu hadas besar atau mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka tidak ada ya, artinya taharah hissiyah. Ya, Jangankan taharanya, semua ibadahnya yang lain, salatnya, puasanya, dan seterusnya, semuanya akan ya batal. Kalau seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita membahas fikih, bisa kita singgung terkait dengan tauhid, ya membahas tafsir, apalagi Al-Quran dari awal hingga akhirnya, semuanya berbicara tentang tauhid. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya berbicara tentang tauhid. Ya. Bahas tentang akhlak, ya. Itu juga ada kaitannya dengan dengan tauhid. Maka ya, dari faedah yang sangat agung dari ayat ini bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul ya sebelumnya itu semuanya mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Maka demikian juga pengikutnya, yaitu ya umat beliau sallallahu alaihi wasallam kita ini juga harus mengajak kepada kalimat tersebut. Nah, yang kedua dari faidah ayat ini bahwasanya wajib bagi seorang untuk senantiasa membekali dirinya dengan ilmu ya membekali dirinya dengan ilmu. Ketika dia mengajak manusia, maka dia mengilmui apa yang dia dakwakan. Ya, ketika dia memerintahkan, maka dia ilmui tentang apa yang dia perintahkan. Ketika dia larang seseorang, maka dia ilmui apa yang dia apa yang dia larang. Jangan sampai dia memerintah seseorang ya, pada sesuatu yang dianggap itu adalah wajib padahal bukan bukan wajib ya jangan sampai melarang seseorang yang dianggap itu perkara yang haram padahal bukan perkara yang haram ya karena itu ya munculnya berbagai kerusakan itu disebabkan karena banyaknya manusia yang mengajak ya berdakwah tapi tidak didasari dengan dengan ilmu ya tidak didasari dengan dengan ilmu nah kemudian yang ketiga dari faidah hadiah ayat ini adalah ya tambi ya peringatan untuk senantiasa ikhlas ya dalam segala hal dalam segala hal ya kita belajar hendaknya kita ikhlas kita berdakwah hendaknya kita ikhlas kita menjadi pengurus dakwah hendaknya kita ikhlas ya jangan pernah mengatakan kalau bukan karena saya. Ya, kalau bukan karena saya. Ya. Maka ini adalah perkara yang bisa membatalkan keikhlasan. Nah, karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan ini hadis yang hendaknya menjadi ya cambuk bagi kita. Ya. Ini adalah hadis yang merupakan peringatan bagi kita semua kita sebagai seorang penuntut ilmu kita sebagai ya seorang pengurus ya dakwah dan yang semisalnya ya apalagi seorang dai yang mengajak manusia ya kata Nabi Shallallahu <tell Noise> <tell> Alaihi Wasallam ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liusiba bihi aradan minat dunya lam yajid al al yani rihaha. siapa yang mempelajari ilmu siapa yang belajar ya yang seharusnya ilmu tersebut dipelajari dicari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala maksudnya seorang ikhlas di dalam mempelajarinya siapa yang belajar mempelajari ilmu yang dengan ilmu tersebut harusnya dicari wajah Allah. Tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan apa? Ya, bagian ya dari dunia. Ya. Supaya dia mendapatkan ya pujian, sanjungan, ya. Supaya dia disebut sebagai seorang alim, supaya dia disebut sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai supaya dia disebut sebagai orang yang rajin ya menghadiri majelis ilmu ya. Nah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Apa kata Nabi? Lam yajid al jannah al Dia tidak akan mendapatkan, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Ya, tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Nah, maka ini ya ancaman ya bagi siapapun kita sebagai seorang penuntut ilmu maka hendaknya kita senantiasa ya mempelajari agama Allah dengan ikhlas betul-betul karena ingin mengangkat kebodohan kejahilan dari dari diri kita nah bukan karena ingin mendapatkan ya ketenaran bukan karena ingin mendapatkan kedudukan bukan karena ya perkara-perkara dunia demikian juga dari ya hadis Nabi saw beliau bersabda ulama. Siapa yang mempelajari ilmu untuk ya berbangga bangga dengan ulama? Ya. bihi atau untuk mendebat ya orang-orang jahil. fabihi wujuhan nas atau supaya ya memalingkan wajah manusia kepadanya. Ya supaya dia dilihat. Ya supaya dia mendapatkan sanjungan pujian oh masya Allah dia adalah seorang alim ya duduk di hadapan manusia ya dan kata sebagian as-salaf manjalasa ya linnas ya jalas siapa yang duduk untuk manusia maka manusia juga akan duduk kepadanya ya kalau dia duduk ya mengajarkan sesuatu maka pasti manusia juga akan akan duduk di hadapannya nah tapi ingat bahwasanya seorang ketika dia ya berdakwah di jalan Allah, ya menuntut ilmu, maka hendaknya dia mengikhlaskan, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga-bangga? Siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang jahil atau memalingkan wajah manusia? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, ada jahannam. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Maka di dalam ayat ini, ya, terdapat faidah, ya, tambi peringatan untuk senantiasa ikhlas baik itu ketika seorang berdakwah di jalan Allah mengajak manusia ya di jalan Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan harta bukan untuk mendapatkan kedudukan bukan untuk mendapatkan pujian manusia bukan untuk mengajak kepada ya kelompoknya Demikian juga bukan untuk mengajak kepada madhabnya. Tapi dia hanya mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di dalam ayat ini juga bahwasanya basirah itu adalah perkara yang wajib. Ya, kenapa? Karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang wajib. Ya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang yang wajib. Dan seorang tidak bisa mengikuti Nabi Shallallahu dengan pengikutan yang benar dengan pengikutan yang baik kecuali dia membekali dirinya dengan ilmu ya kecuali dia berada di atas basirah ya kecuali dia berada di atas di atas ilmu maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim seorang muslimah wajib sekali lagi membekali dirinya dengan dengan ilmu dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat di dalam Di dalam Al-Quran, demikian juga ya, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, dan yang terakhir ya, dari faidah ayat ini, walaupun banyak faidah-faidahnya yang bisa kita petik ya, namun yang apa namanya ya, yang penting juga untuk kita ya, sampaikan yang penting kita untuk catat ya, adalah bahwa wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi kesyirikan. Ya, wajib ya, bagi seorang muslim untuk menjauhi kesyirikan. Karena itu tidak cukup seorang tidak melakukan kesyirikan, tapi wajib juga bagi seorang untuk menjauhinya. Ya, untuk menjauhinya. Dan seorang muslim, alikhwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Ya jangan kita mengatakan ah saya sudah ya mempelajari kitab idul Arba kaidah-kaidah dalam mengenal tauhid kaidah-kaidah dalam mengenal ya kesyirikan saya sudah belajar salah satu usul saya sudah belajar kitab tauhid saya sudah belajar ini dan itu ya lalu merasa aman dari kesyirikan tidak jangan pernah merasa aman dari kesyirikan ya kita lihat bagaimana ya Abu'l-Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Ya, beliau adalah orang yang menghancurkan berhala-berhala. Beliau adalah orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, <tik> Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubani wa bani ya annabudal asnam. Ya. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dia dijauhkan dari ya kesyirikan. Dan di sini juga dapat dipahami bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sadar dan sangat mengetahui bahwasanya negeri itu kalau ingin menjadi negeri yang aman maka penduduknya harus menjauhi kesyirikan. Ya. Kampung kalau kampung itu ingin menjadi kampung yang aman, Ya, kampung yang sejahtera, kampung yang baik, maka penduduk kampung itu harus ya mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kapan ya penduduk kampung itu masih menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka ya dia berada di, di 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 ambang atau dia di ambang bahaya yang sangat besar. Sebab kesyirikan itu adalah sumber ya petaka yang paling besar, ya sebab turunnya musibah bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dakwah itu harus dibangun di atas ilmu, dibangun di atas basirah ya dan semoga kita senantiasa ya diberikan hidayah dan taufik ya kekuatan untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan baik itu kesyirikan yang besar demikian juga kesyirikan yang yang kecil innahu waliyudzalika walqadiru alaih saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada yang benar itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala